La haula wala quwwata. Satu unit NPM terlihat meninggalkan Terminal Bandara Solo. NPM Sultan Kelas Firkansa 81 Sinchan pukul 11.46 menit. Di belakang NPM Sinchan kembali NPM meninggalkan Terminal Bandara Solo. NPM Firkansa 53 Tomboy pada pukul 11.48. Kembali NPM, kali ini NPM Sultan Kelas Firkansa 80 Senorita meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju Jakarta dan sekitarnya pada pukul 12.08 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada hari ini Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023 kita berada di Terminal Bandara Solo. Kali ini kita akan melakukan trip pendek dari Terminal Bandara Solo menuju rumah makan Pelapa di Morotakuang, Kiliran Jauh, Kabupaten Sunjung Bosku, menggunakan bus Pangeran 05 Singgalang. Bus Pangeran 05 Singgalang sempat viral beberapa waktu lalu bosku. Nah, ini dia cuplikan video waktu Pangeran Singgalang terperosok di depan rumah makan Pelapa sekitar 5 bulan yang lalu bosku. Terlihat penumpang sudah menaiki bus Pangeran 05 Singgalang, sebentar lagi akan berangkat meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju Jakarta dan sekitarnya. Tepat pukul 12.16 menit, Pangeran 05 Singgalang meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Dan kita berada on board di Pangeran Singgalang 05 ini bosku. Jadi personil Singgalang loh saya personil dari PRS 1 udah nunggu saya dah. Ateng. Ateng. Kalau dari satu nunggu dah. Dedi. Iya, ini tidak pakai sekar nah. Itu sekar. Oh, pakai sekar. Dan mau sekar lah. Zikri. Dedi Zikri. Tunil Singgalang ya. Ini bagian yang
di daerah Gugus Sarai, Pangeran Singgalang di blong oleh Pala Lapa Ibu Bosku. Paibot di Sungai Lasi berhenti untuk menukar ban bosku. Iya, serat di situ. Ini adalah di Pasar Silungkang. Kita sudah berada di Pasar Silungkang bosku. Saat ini kita sudah berada di Muaro Kelapan, Sawah Lunto. Kita lihat banyak sepeda motor, klub sepeda motor ini sepertinya bosku. Di daerah Padang Sepusuh kita disalip oleh ILS dan terjadilah duel seru, aksi kejar-kejaran dan saling tempel ketat antara bus Padang dan bus Medan, antara Pangeran dengan ILS bosku. Yuk kita ikuti aksi tempel ketat ini bosku, duel seru ILS dan Pangeran.